Nasib Ganjar Pranowo diprediksi akan berbeda dengan Anies Baswedan jika kalah Pilpres 2024. Meski hasil Pilpres belum diumumkan, Anies telah mendapatkan tawaran maju Pilkada DKI Jakarta. Sementara Ganjar diprediksi akan seperti layangan putus yang tidak tentu arah. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional, Slamet Ginting, pada Selasa 19 Maret 2024. Ginting mengatakan nasib capres nomor urut 3 itu masih menjadi misteri jika kalah Pilpres 2024. Bahkan ia mengibaratkan nasib Ganjar setelah Pilpres layaknya layangan putus yang tidak tentu arah. Sebab menurutnya Ganjar tidak bisa kembali maju di Pilkada Jawa Tengah karena sudah dua periode menjabat. Ginting pun menilai Ganjar tak akan bisa mengalahkan Anies jika sama-sama maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, jika melihat kritikan Ganjar terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, kemungkinan besar Ganjar juga tidak akan diajak untuk gabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, nasib Ganjar ke depan disebut hanya akan tergantung pada PDIP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.